ni dah bulan 11, tinggal sebulan je lagi nak masuk tahun baru. Bila tengok balik, banyak betul benda yang saya nak buat tapi tak dapat nak buat. Barulah saya tahu yang awak pun ada cara merenung hidup awak tu, ya, Nabita? Ya, mestilah. Jadi apa benda yang awak tak dapat buat tu? Mula-mula untuk musim panas, saya nak pergi ke pantai sekurang-kurangnya 3 kali. Dan apa lagi? Musim bunga, saya nak pergi tengok bunga sakura. Nak pergi cari daun maple masa musim hurau pun tak dapat. Nak minta mama dan papa pergi meluncur salji di musim sejuk pun tak dapat. Apalah. Asyik main je yang awak tahu, ya. Lagipun awak tu bukannya pandai berenang dan meluncur salji. Hei, tak lama lagi musim sejuk akan datang. Lepas tu musim bunga, panas dan luruh. Masa teranti awak pergilah berenang dan meluncur. Bukan, bukan macam tu. Musim panas tahun ni cuma sekali. Musim bunga pun takkan datang 2 kali. Kan macam tu, Doraemon? Saya dah terlupa benda yang patut saya buat lah. Apa salahnya kalau pergi ke laut sekali dua? Mana boleh Sunio tu tiap-tiap hari pergi ke laut dan meluncur salji? Sunio tu? Semalam masa saya pergi tolong Mama. Hai, Nabita. Sini, sini. Ada apa ni? Kami sekeluarga nak keluar ni. Keluarga saya akan ke rumah percutian. Kat situ ada tasik dan ada daun maple yang cantik. Awak macam mana? Tak pergi mana-mana ke? Duduk kat rumah aja ke? Sana, kita dah nak pergi. Ya, yeah, baiklah, Mama. Kami animati hujung minggu yang seronok, ya, Nabita. Jumpa lagi. Bye-bye. Dengan kata lain, sebenarnya awak ni cemburu dengan Sonia. Tapi betul juga alang-alang hari minggu. Rugilah kalau duduk kat rumah je, kan? Baiklah. Rencana 4 musim. Apa benda tu? Kalau awak padankan diet ini, awak akan dapat musim yang awak nak. Mula-mula sekali musim panas. Panasnya macam di tengah musim panas. Kalau macam ni, saya nak pergi berenang lah, Doraemon. Sekarang padankan dengan musim sejuk. Wah, salji lah. Sejuknya. Kotor awak ni. Bersin dekat tempat lain lah. Baiklah, macam ni pula saya bergembira. Mama, tolong buatkan bekal makanan. Oh, kamu nak pergi bercuti ke? Baguslah. Ya, lepas tu saya nak meluncur salji, berenang dan tengok bunga sakura. Meluncur salji, berenang dan tengok bunga sakura sekali? Yang ni. Nak yang ni. Mama dah buatkan bekal makanan. Baiklah, mari kita pergi tempat tujuan kita. Yang ni tasik Nakayama. Dekat situ sakura pun ada, tasik pun ada, lereng luncur salji pun ada juga. Ya, betul. Mari kita bertolak ke Tasik Nakayama. Kita dah sampai lah. Wah, cantiknya daun merah tu. Cantik betul lah. Bukit tu macam ditenggelami air. Tapi apa kita nak buat? Ya. Kita pergi berenang dulu lah. Okey. Sudah jumpa. Sunio! Awak, Nabita. Awak pun kat sini juga rupanya. Tengoklah, saya serah dah kutip banyak ni tau. Betul ke? Jumpa lagi, ya? Awak berdua bukan datang sini nak kutip cendawan ke? Taklah, kami nak pergi berenang. Hei, tunggu saya. Doraemon, benda tu ada tak? Ya, saya dah bawa sekali. Ini dia. Awak berdua ni biar betul. Ini bulan 11, tahu tak? Seorang akan pakai satu lencana. Rasa panaslah. Mari kita pergi ke dalam tasik tu. Tunggu dulu. Nanti awak demam. Sejuknya. Segar betul rasanya, kan? Baiklah, mari kita lumba. Jom.
Berenang, berenang, berenang. Sejunya. Hashim. Apa yang kamu buat ni? Mana ada orang mandi-mandi musim sejuk macam ni? Tapi nanti kena hendak mantu. Oh, jangan kau sangat mereka tu. Mereka tak dijaga dengan baik macam kamu. Sekarang cepat pakai baju. Lepas tu kita pergi makan tengah hari di tempat pemandangan yang cantik. Elok juga tu. Wah, seronoknya musim panas ni. Apa pula rasanya lepas banyak berenang ni, ya? Apa kata kalau kita makan bekal kita? Kalau macam tu pusing dah pada musim bunga, boleh tengok bunga sakura. Elok juga tu. Semua pokok-pokok dekat sini pokok sakura. Mari kita letak satu lencana pada setiap pokok. Baiklah. Hei, apa buat duduk kat sini? Siap sedia untuk tengok bunga sakura. Nak tengok bunga sakura katanya. Awak berdua ni pelik betul lah. Mari kita makan. Saya makan dulu. Wah, rasanya saya boleh sambil tengok daun merah ni memang indah lah kan. Rasa onigiri sambil tengok sakura ni memang lain lah. Musim bunga pun seronok juga ya. Nasib baik saya tinggal di Jepun ni. Sekarang musim sakura ke? Mustahil. Perkara macam ni boleh berlaku. Rasanya mustahil di sakura kan? Mesti mata saya dah silap ni. Daun merah yang terbang di tiup angin ni memang cantik betul tak? Yelah kan, tak sangka cantik betul lah. Daun maple. Ya, yeah, daun maple. Tak sangka daun maple memang cantik kan? Kali ni musim sejuk pula. Ya, kali ini kalau kita penuhkan tempatnya dengan lencana ini tentu ada salji. Sini. Salji dah. Ada salji. Sononya. Baiklah, mari kita pergi. Mari. Susahkan orang lain. Doraemon, awak ketawakan saya, ya? Kejarlah saya. Nobita. Aduh. Tunggulah saya, Doraemon. Tak mungkin salji banyak macam ni lah. Cepat pula salji turun tahun ni, ya? Saya terlupa pula nak tengok truk betul lah, kan? Papa, Mama, mari kita pergi. Yelah, alatan meluncur rasanya ada kat dalam almari di rumah. Kita pun tak akan kalah dengan budak berdua tu. Mari kita pergi. Seronok betul lah. Mari kita balik, saya nak makan snack lah. Mari kita pergi. Ini semuanya kan? Iya. Yeah. Salji, salji dah hilang ke? Tak boleh buka lah. Lagi sekali, tak guna betul lah pintu ni. Tak apa, kita balik dengan helikopter sajalah. Lepas ni, saya rasa saya boleh tidur lena lah. Awak pun setiap hari tidur lena juga. Hebat kan? Seronok kan? Penatnya saya. Mestilah penat sebab awak dah berenang, meluncur saji dan macam-macam. Tapi seronok betul lah tadi. Seterusnya, ramalan kaji cuaca. Di sesetengah tempat, dia dapati suhu meningkat ke 34 darjah. Manakala bunga sakura juga kelihatan dan salji turun pada masa kadang-kadang yang sama. Kadang-kadang pelik betul dengan cuaca ni kan? Yelah, pelik betul lah cuaca serangga hari ini. Serangga juga berterbangan dan kata-kata menyanyi bersama.
Hai, lencana itu kat mana awak simpan? Apa ramalan tu esok? Saya pun dah tak tahu. Lencana tadi ada dalam poket. Dah jatuh lah! Seronok betul cuti kita kali ini, kan? Ya, betul tu. Dan maple tu cukup cantik, kan? Cendawan pun banyak kita kutip tadi, kan? Cantik betul lah daun maple tu. Sakura pun sama. Kumpulan Giants kita sekarang berada di tangga terbawah, tahu tak? Kalau terus macam ni, memang tangga tercorotlah kita. Awak semua faham tak, ha? Oleh sebab tu, mulai hari ini saya akan gunakan sistem dua pasukan. Sistem dua pasukan macam mana pula? Betul tu. Sesiapa yang teruk rekodnya akan saya hantar terus ke pasukan kedua, tahu tak? Pemain dalam pasukan kedua tak akan dapat keluar bermain. Mereka cuma akan kutip bola saja. Lagi satu, kalau awak semua ada kawan yang pandai bermain, bawa dia kemari. Kita tak akan tetap dengan pemain yang sama. Kalau dah faham, bersurai sekarang. Ya, sukalah main macam ni. Salah macam ni, kan? Ya, saya tak pernah dengar perkara yang mengarah macam ni. Awak tahu, kalau tak main, kena kutip bola. Habis kalau asyik kutip bola aja sampai bila-bila pun takkan pandai. Dengan kata lain, sampai bila pun takkan dapat main baseball. Awak tahu tak? Sampai macam tu sekali. Istilah, ini semua sebab si Giant tu teruja sangat nak menang dalam sukan. Kemenangan bukanlah segala-galanya. Dia tu tak layak langsung jadi pengurus pasukan. Awak tahu tak? Ada satu yang saya tak faham. Kenapa awak kata yang awak ni akan pergi ke pasukan kedua? Mestilah, sebab saya yang paling teruk sekali bermain. Itulah sebabnya awak ni memalukan. Awak tak handal tapi awak langsung tak fikir macam mana nak berusaha. Apa kata awak fikir macam mana nak jadi pemain yang hebat yang boleh ketuai pasukan awak? Kalau awak tak cuba, mana awak tahu awak boleh buat atau tidak? Betul cakap awak tu, Doraemon. Saya kena ambil langkah pertama. Terima kasih. Kata-kata awak tu tadi dah buka mata saya ni lah. Nobita sayang. Doraemon, saya akan berusaha. Baguslah kalau awak dah faham sekarang. Ya, lagi, ya, lagi. Ya, 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 lari, ya, lagi. Ya, sekarang masuk untuk berlatih. Tak boleh. Pelajaran tu lebih penting. Alah. Barang-barang ni semua Mama simpan. Tapi Mama... Kalau macam ni memang saya pasti akan ke pasukan kedua dan dapatnya. Saya takkan dapat main baseball selama-lamanya. Kenapalah sampai macam ni malam nasib saya. Saya nak berusaha tapi ni pula yang terjadi pada saya. Dahlah, janganlah menangis. Tentu awak nak keluarkan sesuatu untuk saya. Tapi ini bukannya barang yang elok. Lilin Y! Apa bendanya ni? Kalau awak guna benda ni, apa saja hajat awak nak, tak ada siapa boleh halang. Betul ke? Awak pergilah cuba sekarang. Mama? Mama takkan bagi balik beg kamu tu. Bukan. Saya nak bagi benda ni pada Mama. Apa bendanya ni? Mama ambillah, ya. Apa benda yang... Hebatnya tak apa ke kamu bagi benda macam ni pada Mama? Kalau macam tu cakaplah apa-apa je Mama akan bagi. Saya cuma nak beg saya bagi. Ya, boleh. Mama, saya pergi dulu ya. Nobita, apa bendanya ni? Alah, Mama tak payahlah nak fikirkannya sama. Sabarlah, Mama takkan fikir. Hei, 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 hei. Kemana awak
Kalau macam tu pun awak tak boleh pukul. Ha, lari laju, 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 laju lagi, laju lagi. Kalau macam tu macam mana awak nak pandai? Apalah awak ni? Ya, awak ni pun tak payahlah nak bising-bising. Tapi nak buat macam mana? Bila tengok cara awak main, saya terus nak marah. Baliklah. Yelah, saya balik. Saya pun boleh berlatih seorang dirilah. Bola pertama dari Nobita. Bola kedua dari Nobita. Bola ketiga. Bola keempat. Dah kenalah. Maaf, maaf. Bola tu saya yang baling. Macam mana kawan saudara saya? Memang hebat. Tolong sertai kami untuk perlawanan esok, ya. Boleh juga. Terima kasih. Saya dah nampak dah sekarang. Saya akan buat jadual pemain. Jangan masuk kasar dalam pasukan kedua awak, ya, Jayen. Baiklah. Habislah saya. Saya ni memang bukan jenis orang yang berusaha pun. Semua yang saya buat semuanya tak menjadilah. Saya tak boleh guna benda ni. Tapi bukankah awak nak berusaha sampai berjaya, Nobita? Baguslah, Nobita. Nobita ke pasukan dua. Tapi kalau usaha pun tak gunakannya. Jadual pemain. Kenapa awak sibuk tanya saya hal tu? Ya. Saya ingat nak tengok mana tahu saya dah masuk ke? Tak payah tanya pun boleh agak. Awak ke pasukan dua. Nah, awak ambil je lah lilin ni, Giant. Apa ni? Nak buat apa lilin buruk ni? Alah, awak ambil aje lah benda ni. Saya tak tahu apa bendanya ni. Tapi kalau awak dah nak bagi... Tak apa ke? Bagi saya benda yang bagus macam ni. Tak, tak, tak. Baiklah, awak ambillah balik, ya. Alah, tak apa. Asalkan awak benarkan saya sertifikat dengan tu. Ya, baiklah. Saya faham. Saya janji dengan awak, Nobita. Baiklah, ingat tu, ya. Hei, tunggu sekejap. Hei, benda baik macam ni, saya tak boleh terima macam tu saja. Ini risetnya. Nah, awak ambillah. Saya tak nak lah. Ambillah. Apa sebenarnya yang awak dah buat ni, Giant? Apa dia, ya? Saya tengok jadual pemain yang awak berikan kepada pasukan lawan. Awak turunkan saya pasukan kedua dan masukkan Nobita. Apa yang tak faham ni pula? Mestilah sebab Nobita lagi tak main berbanding awak, tahu? Kenapa dengan awak ni? Bisinglah. Ini keputusan pengurus pasukan. Jangan banyak cakap. Kenapa dengan awak ni? Bisinglah. Eh, Giant, keluarlah. Keluarlah, Giant. Ya, peliklah kan? Tapi kenapa Jaya masukkan Nobita pula? Macam ni kalahlah kita. Nampaknya keadaan dah berubah. Jadi saya tarik dirilah, ya. Kalau ada apa-apa, jangan lupa panggil saya, ya. Tunggu. Tunggu dulu. Saya terjumpa benda ni masa nak datang. Lilin Y itu apa? Tak salah lagi ni tulisan Giant. Dan dia dah tulis Tuan Nobita. Ada sesuatu dah berlaku. Mari kita semua tanya Giant. Ya, mari. Eh, Giant! Eh, Giant! Giant! Ayah, jalan! Kami semua bukan penjelasan. Saya tak tahu. Kami nak tahu kenapa awak masukkan Nobita pula. Saya tak ingat, dah lupa. Eh, apalah. Ini luai sayang. Nobita sakit kepala, jadi dia tak dapat jumpa kamu semua. Maaf, ya? Itu. Nobita, ada tahu malu ke? Nobita beritahu hal sebenar. Lilin Y itu apa? Semua orang bising, panggillah awak tu. Aduh. Sampai macam ni sekali mereka tak sukakan saya dalam pasukan satu tu. Tapi kan, Nobita, awak tak rasa bersalah ke sekarang ni? Sebab awak dah pakai kan lilin Y tu. Kenapa awak
awak pun cakap macam tu, Doraemon. Bukankah awak juga yang cakap kalau kita tak cuba, mana kita tahu, kan? Itu memanglah betul, tapi... Manalah tahu besok saya boleh terpukul home run ke pula. Tengoklah. Alah, nak kata mustahil tu taklah mustahil juga. Awak tengoklah besok saya akan tunjukkan kehebatan saya. Jomlah, balik. Jom, masa. Tengok saya marah pula. Jom balik. Awak semua tengoklah besok. Kalaulah hari tak hujan, saya dah dapat pukul home run. Tak habis-habislah. Nobita, Giant datang ni. Giant datang? Untuk apa ya? Perlawanan dihentikan? Perlawanan memang dihentikan, tapi kita masih boleh bermain. Apa yang awak cakap ni, ha? Yelah, mana boleh saya terima saja benda yang baik macam tu. Tak apa, tak payah balas pun tak apa. Eh, tak boleh. Doraemon, tolonglah saya. Tak boleh nak tolong. Kalau seseorang tu dah terima lilin wai, dia mesti kotakan janjinya dulu. Kita pun nak berjanjikan. Apa sekalipun, saya akan pastikan yang awak dapat main baseball. Tapi... Satu lagi. Saya dah tak tahan lagi lah. Tak boleh. Awak mesti berusaha lebih kuat. Ini kan janji antara kita berdua. Apa lagi ni?